kembali dengan saya Ibu Nani Vitalia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, hari ini Ibu mau mengajak teman-teman bermain loh. Bermain dengan sesuatu yang manis. Teman-teman mau tahu nggak? Yuk ikutin Bu Guru. Teman-teman, hari ini Ibu mau membuat sesuatu yang manis-manis. Teman-teman, permen yang akan Ibu buat ini permen sembarangan loh teman-teman. Teman-teman, tahu nggak permen yang Ibu buat ini permen sehat, terbuat dari susu. Siapa di sini yang suka susu? Ternyata banyak ya yang suka susu. Susu ini baik loh untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya, bukan untuk diminum. Tapi Ibu akan membuat sesuatu yang manis, seperti permen. Siapa yang suka permen dari susu? Yuk kita buat yuk. Pasti sudah gak sabar loh membuat permen dengan Bu Guru. Gimana ya caranya? Iya, kita buat ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencuci tangan terlebih dahulu supaya permen kita bersih dan juga sehat. Pertama-tama, kita masukkan susu kental manis. Setelah itu, kita masukkan susu bubuk. Nah, teman-teman, ini kita aduk dulu ya. Kita campur agar merata. Teman-teman, aduknya perlahan-lahan ya. Tambah kembali susu bubuknya. Sudah merata, teman-teman bisa menambahkan satu saset susu bubuk lagi ya teman-teman. Lalu aduk kembali sampai rata. Sudah selesai nih seperti ini. Sekarang Bu Nani mau membentuk permennya teman-teman. Tetapi teman-teman jangan lupa ya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bu Nani sudah mencuci tangan teman-teman. Kita bentuk ya teman-teman. Nah, lihat deh. Adonan permen ini seperti kita bermain Play-Doh loh teman-teman. Siapa nih di rumah yang suka main Play-Doh? Sekali ya teman-teman. Nah teman-teman lihat loh, Bu Nani buat apa? Bentuknya seperti ular ya teman-teman. Kita kuluk-kuluk terus teman-teman. Nah, lihat permennya Bu Guru sudah jadi. Panjang ya teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya lebih panjang dari Bu Guru. Sekarang permen yang ini akan kita potong teman-teman. Teman-teman bisa memotongnya dengan sendok atau spatula. Di sini Ibu akan memotongnya dengan sendok teman-teman. Potongnya teman-teman permennya seperti ini ya. Hap. Nah, kita potong lagi ya teman-teman. Hap. Nah, kita potong lagi teman-teman. Hap. Yummy yummy yummy. Permen Bu Guru banyak sekali. Enak. Lihat, permen Bu Guru banyak ya. Nah, sebelum Ibu bungkus, Ibu mau coba dulu nih. Rasanya seperti apa ya? Ibu ambil satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susunya sudah jadi. Lihat. Cantik ya teman-teman. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Nani. Alhamdulillah bikin baik. Bu Nani, buat apa sih itu
Boleh, boleh. Wah, Bukingkin bentuknya bagus-bagus sekali. Lucu ya? Iya, lucu banget. Ini buatan Bukingkin sendiri loh, Bu Nani. Bukingkin kreatif ya. Nanti aku boleh belajar dong dari Bukingkin. Oh, boleh sekali. Bahkan teman-teman juga boleh loh kalau mau membuat bungkus permen sendiri. Bisa melihat videonya Bukingkin ya. Tadi kan teman-teman sudah lihat Bukingkin kesini membawa beberapa bungkus permen yang menarik. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin belajar, mau